Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Dia merencanakan hal-hal baik. Didasari ayat firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah maha karya Tuhan. Dia telah menciptakan kita secara baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah Dia rencanakan untuk kita sejak lama. Tuhan telah menyiapkan jalan untuk Anda ambil di masa depan. Ketika Tuhan menetapkan rencana hidup Anda, Dia menentukan orang yang tepat, keadaan yang tepat, dan waktu istirahat yang tepat. Di masa depan Anda, Dia telah melepaskan nikmat, peluang supranatural, dan hubungan ilahi. Peluang yang Anda perlukan dalam hidup telah ditentukan sebelumnya untuk Anda temui. Jika Anda tetap beriman, Anda akan berjalan menuju jalan ilahi ini. Ini akan menjadi seperti Anda tersandung ke dalam berkat Tuhan. Ketika Anda benar-benar memahami prinsip ini, Anda akan mulai bersemangat setiap hari. Anda akan merasakan semangat dalam langkah Anda saat memikirkan tentang berkat apa yang akan datang berikutnya. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Teruslah berharap, tetap percaya, tetap fokus pada fakta bahwa Tuhan telah melepaskan segala yang Anda butuhkan untuk menjadi sukses di masa depan Anda. Saat Anda melakukannya, Anda akan maju ke dalam perkenanan dan berkat yang Tuhan telah perintahkan bagi Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.